3.000 warga Maibrat padati Fait Mayaf Kumurkek. Ada apa penyaluran bantuan sosial bagi masyarakatnya Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya? Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Bantuan pangan non-tunai, BPNT, dan program Keluarga Harapan, PKH. Pembayaran dilakukan oleh petugas kantor pos Indonesia Sorong di Fait Mayaf Kumurkek. Kepala Dinas Sosial Maibrat Magdalena Tenau mengatakan bantuan ini bersumber dari Kementerian Sosial. Jumlah yang diterima bagi PKH berjumlah Rp200.000, bulan dan BPNT nilainya bervariasi. Ini merupakan kepedulian pemerintah bagi masyarakat. Jumlah penerima hari ini 3.172, tersebar di semua distrik dan kampung di Kabupaten Maibrat, sebut Magdalena. Kepada KPM, dana ini bisa dipakai untuk usaha kecil agar uang tersebut bisa berputar. Karena pertimbangan infrastruktur jalan, mekanisme penyaluran yang dipakai yaitu adalah penerimaan yang datang langsung ambil dan ada juga yang dititip ke pendamping masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!